segini. Duit udah habis aja. Masa Nares mau traveling tapi tanggal segini duitnya udah habis. Jadi, gue bakal ngasih tahu nih gimana caranya biar kalian tuh hemat uang dan travelingnya tuh bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini dia. Yang pertama, kalian bisa menghemat duit kalian dengan belanja di toko online yang menyediakan cashback atau diskon. Tapi, yang perlu diingat, kalian harus beli yang sesuai dengan yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Yang kedua, kalau kalian mau naik pesawat, coba cek penerbangan kalian. Jangan naik pesawat di hari Minggu, karena biasanya di beberapa artikel, riset membuktikan bahwa penerbangan di hari Minggu itu biasanya mahal. Nah, dalam seminggu, coba deh kalian cek. Biasanya, penerbangan di hari Selasa itu jauh lebih murah dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Kamu bisa booking tiket di hari Selasa untuk penerbangan di hari Selasa juga. Yang ketiga, kamu bisa cari aplikasi untuk memanage keuangan kamu sehari-hari. Jadi, kamu bisa mengatur keuangan agar nanti bisa di-save buat traveling. Nah, yang keempat, saat traveling nanti, kamu bisa memilih transportasi publik. Itu lebih murah dibandingkan kamu memilih untuk menyewa kendaraan atau mengambil paket perjalanan di agensi travel. Yang terakhir, untuk kamu nih, biasanya perempuan yang pengen belanja, misalnya kamu datang ke sebuah toko nih, terus kamu pengen banget beli barang ini. Nah, coba deh cek dan recheck di toko lain atau toko online, barang yang sama ini kira-kira harganya ada yang lebih murah apa enggak. Nah, kalau ada yang lebih murah, beli aja yang lebih murah. Dengan begitu kamu bisa nge-save duit kamu untuk traveling. Jadi intinya, hemat pengeluaran sehari-hari kamu agar kamu bisa mewujudkan traveling impian kamu. Jadi, informasi selanjutnya mengenai traveling, kuliner, dan berita soal artis Indonesia dan mancanegara, kamu bisa cek di grid.id.